Jangan sesekali cuba untuk khianat rakan seperjuangan saya dalam Armada. Bersatu perlu sentiasa menjadi parti yang progresif. Armada perlu diangkat. Anak muda perlu sentiasa menjadi tunjang parti. Kalau Armada sakit, Bersatu juga sakit. Kalau Armada diangkat, Bersatu juga diangkat. Jatuh bangun Armada adalah jatuh bangun Bersatu. UMNO jatuh kerana sikap pemimpin tertinggi mereka yang mengabaikan kumpulan anak muda. Hari ini barulah mereka kononnya ingin mengangkat suara anak muda ini. Tetapi ia sudah terlambat untuk UMNO. Bersatu tidak boleh menyesal pada hari esok. Jangan sesekali kata Armada tidak ingatkan pimpinan tertinggi. Saat Bersatu menyesal, ia sudah terlambat. Percayalah, ia sudah terlambat. Saya juga sedar ada sekumpulan ahli Bersatu yang tidak puas hati dengan ketua Armada bahagian yang sedia ada. Ada ketua bahagian yang cuba membuang ketua Armada bahagian secara senyap-senyap dan mempersoalkan kredibiliti saudara seperjuangan saya. Cuba macam-macam. Saya mahu memberi amaran kepada mereka yang berbuat demikian. Jika tidak berpuas hati dengan ketua Armada bahagian, guna cara yang betul. Jangan main belakang-belakang. Ikut saluran yang tepat. Ingat, yang melantik ketua Armada bahagian bukan saya, bukan pimpinan tertinggi parti, bukan Tun atau Tan Sri. Bukan saya pilih ketua Armada bahagian pada peringkat awal. Tapi ketua bahagian memilih.